Ni terpaksa servis sendirilah. Apa nama leaking ya. Saya punya USD fork ni. Abang nitip juga lah bila parking tu. Jadi tengok kat YouTube tadi dia pakai, dia suruh bersihkan ni lah. Apa ni batang fork ni. Kemudian dia pakai filem Kodak lama ni. Kita congkil balik dia punya celah. Celah hitam dalam ni. Buka dia punya ni. Washer apa, pengadang ni. Dia ada getah dia tu kan. Takut habuk-habuk duduk dalam tu. Yang tu jadi meleleh tu. So far saya cuba di macam okey lah. Lepas ni kena test nama dia bocor ke tak. Hey, dapat kerja. Dari segi logiknya pakai Kodak ni, mungkin dia nipis kan, nipis yang keras. Kita rapatkan ke apa nama fork kita ni. Kita masukkan ke dalam getah tu, kita betulkan, mungkin dia kelepek kan. Bila ada pasir ke habuk dalam celah yang getah tu, itu menyebabkan bocor halus dan minyak meleleh kan. Jadi dia suruh bersih-bersihkan pakai sabun apa semua. Saya pakai ni lah foam ni ya, dekat Mr. DIY pun banyak. Bersih, sebersih-bersihnya nanti kita try balik check sama ada masih ada bocor ke tak kan. Apa itulah, kadang-kadang pasir kan, kadang-kadang pasir masuk celah ni, pasir-pasir halus lah. Dah bersih, kita kena test balik. Kalau hantar kedai pun tadi sepasang ni nak 200 lebih, 200 setengah tak silap. Ramai yang buat fork biasa je. Kalau fork USD ni mahal lah dia kata. Biasa SBK pakai kan, R15, jimat sikit lah. Kalau dia tak bocor tu alhamdulillah. Tapi tak top up minyak lah kan. Minyak pun tak banyak keluar. Sekadar nampak meleleh kan. Harap okey lah. Tadi saya cuba njut-njut, masih ada lagi bocor eh. Mungkin ada lagi lah. Habuk tu ataupun oil seal dah rosak ke. Ni washer stopper apa, nama apa dah. Ini sekadar melindungi lah. Tapi masih ada sikit lagi ni. Sebelum ni kat belakang ni penuh. Mungkin dia bertakung kan. Apa boleh menitik. Tak apa, kita cuba pakai apa filem tu sekali lagi. Kita tengok macam mana. Masa saya pakai filem ni untuk bersihkan celah getah yang atas ni, tak dia terkena eh, mancut jugalah air keluar, bunyi air macam bocor, nampak minyak meleleh kan. Mungkin itulah fungsi benda ni kan, untuk congkil kuat lepas pasir celah tu kan, nak buang kan. Sebab tu kita tengok kebanyakan USD fork mark guard dia cover ke bawah. Dia cover sini macam untuk GP kan, SBK dia kan tutup ni. Mengelakkan kena batu pasir habuk sini lah. Kalau motor yang fork kecil atas ni, ni cover dia kan. Sekarang kena cari mark guard yang lebih. Yelah membantu untuk menutup lah dibanding ni kan direct daripada depan kan. Tu function mark guard. Rasanya dah okey kot. Selamat mencubalah bagi yang fork bocor eh. Ini untuk fork yang bocor boleh di repair lah. Macam ada pasir, ada buang pasir menggunakan filem Kodak. Lebih-lebih dulu punya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah lalang. Kita tukar lampu zipat kita. Sebab lampu rendah dia dah tak dah malap. Tinggal lampu tinggi je. Ini pun zipat jugalah. Kita beli dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp tu. Dia jual murah. Sebab zipat ni lampu tu kalau malam tak sesuai lah. Kabus. Macam saya ni banyak guna siang lah. Zipat lepat. Jomlah pasang. Benda murah kan. RM20 dulu satu lebih kan. Alright. Sebelum pasang kita try dulu. Ni dah masuk air. Tak ada masa nak repair. Ni okey lah. Lampu rendah ada. Tinggi pun ada. Okay, just nice. Sebelum saya terlupa, siapa yang pakai lampu zipat ni kena ingat dia punya lampu rendah dengan lampu tinggi dia suluh tempat yang sama. Maksudnya dia tak ada tinggi rendah. Sebab kalau tinggi dia memang silau lah. Jadi ramai yang kawan-kawan adjust lubang ni lah ke belakang lagi. Jadi bila ke depan lagi dia boleh apa, ke depan lagi dia boleh suluh tinggi lah. Cumanya silau dalam depan. Kesian eh. Dan kalau malam memang fail lah lampu ni. Kalau jenis macam saya pakai siang je, okey lah eh. Malam dia memang teruk lah bagi saya. Better pakai standard. Standard itu indah. Alang-alang kita dah. Dia punya cover tak ada ni. Pakai tape lah. Supaya air tak masuk eh. Takut short ke apa.